Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Duls, manusia paling receh, paling so asik di muka bumi ya. Jadi di kali ini gue akan membahas tentang new updatean ya, yang mana updateannya agak sedikit banyak kayak apa ceritanya itu. Sedikit berbeda dari biasanya ya, karena ada map baru yang terbuka, yaitu ada dua map, yaitu di sini Levin City Down District sama ST Rona ya. Jadi udah terbuka, dan di sini kalian mungkin agak bingung ya bagi yang udah menjalankannya, karena ini gue udah hari kedua setelah upload gamenya. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini ada perubahan tentang equipment, yang mana equipmentnya itu sudah ada grade-nya. Jadi ada level 1, level 2 dan level 3. Dan di sini sayangnya untuk kalian yang seperti gue yang buatnya dikasih jatah, jadi shotgun sendiri, terus sniper sendiri, terus yang breaded sendiri, terus yang meletup sendiri, itu udah nggak fungsi guys, karena di sini pakai satu yang tertinggi aja udah kepake ke semua senjata. Tapi inget ya, di sini ada grade-nya, yang mana ada heavy dan light, dibagi dua aja. Jadi heavy itu ada di senjata seperti breaded sama shotgun, pistol sama flamethrower, cuma jarang ya, jadi lebih banyak ke shotgun sama breaded aja deh. Di heavy armor, heavy weapon itu ada sniper sama yang meletup ya. Jadi kalian bisa lihat ya, meletup non fire ini ya, kayak pisau yang auk sama main pisau. Jadi itu dipakainya langsung semua. Ini ada shield juga, tapi gue belum pernah beli. Di armor itu cuma satu ya, armor baju, jadi nggak ada lagi, baju memang cuma satu. Nah oke okay guys, kita lanjut lagi. Oh iya, gue belum jelasin ya sedikit ya. Jadi cara kalian dapatinnya ini juga bisa diffuse loh guys. Jadi kalian lihat, mana sih kok gue salah pencet ini, itu bisa diffuse. Mana fuse nya ya, kok gue lupa loh, kok nggak ketemu fuse nya Oh, mungkin harus dibuka dulu kali ya. Coba kita buka, ambil satu nih sebagai contoh, gue ambil nih. Loh. Oh, salah guys. Fuse-nya di ini, ternyata gue baru ingat. Di Mac apa ransel ya kemarin ya? Kalau ransel itu di enchant. Oh, ini fuse-nya. Nggak bisa dipencet. Oh, ini ada disuruh tambahin. Anjay, darah. Oke, nah fuse. Jadi ini yang bisa diffuse itu sesama ini ya. Sesama level ya, sesama grade. Jadi grade 1 ya harus 1, grade 2 ya harus 2 sama warna. Jadi di sini juga slot new extreme fit into wielded. Ya, jadi harus sama ya. Levelnya itu harus sama. Jadi kalau 2 ya 2 semua. Kalau enggak ada ya enggak ada. Jadi ini yang abu-abu ini ada basic, hijau ini satu, terus hijau dua sama biru ketiga ya. Jadi cara dapatinnya, dan sekarang eventnya ini aneh. Jadi kalian enggak perlu capek-capek buat ya. Kalian bisa dapatnya di mana? Gue kasih tahu nih. Di area operation. Jadi kalian ngelakuin nih Highland Factory, terus ngelakuin Golden Desert, terus False Secret Path, itu yang rebuild ya. Bisa mendapatkan level 1, level 2 dan level 3. Nah, di sini ada yang power plant yang weekly ya. Yang weekly ini gue baru bisa dua biasanya men, baru power plant sama hero park. Hero parknya nggak ada, tapi sayangnya di sini yang dapat cuma power plant aja. Di sini yang kelihatan nih, minggu depan gue coba deh power plant, karena di sini ada, gue udah menyampe di hotel yang 65, combat gue di 63 semua soalnya getternya. Nah, jadi yang bisa didapatkan dari situ guys, dan kita langsung aja ke misi ya. Jadi di sini misinya Deep Abyss, bajunya cukup keren. Kalian bisa lihat ada dua, mau yang pirang, mau yang biasa. Terus di sini ada misi biasa bagikan, terus di sini sign in, kalian login. Terus di sini ada misi climb, ini ada misi ya, defeat 4 Mystic Creator today, bunuh 4 Mystic Creator di map. Terus tangkap 30 ikan di Santopani. Oke, it's okay, it's done. Dan 50 chest opened. Buka chest opened di Highland. Ah, clear Highland Factory. Oh, ada dua pilihan, guys. Sorry gue berbaca. Jadi bisa 4 Mystic Creator ataupun complete 4 Levin City Down. Ini yang misi baru ya, map baru.
tangkap 30 atau selesaikan 4 Santopani reward yang biasa yang ada targetnya itu. Dan sini buka 15 kotak harta karun, peti harta karun atau chest, atau bisa selesaikan Highland Factory, tapi gue belum bisa, guys. Kenapa? Karena di sini Highland Factory harus level berapa nih? Oh, gue udah bisa ya. Oh, gue udah bisa ternyata. Nggak tahu gue nih. Getter 60 ternyata perlunya, guys. Jadi nanti kita coba deh, karena gue belum sempat buatkan videonya itu ya. Jadi di sini dua training, oh, belum, sabar, slow slow. Di sini ada chance up ya. Jadi di sini itu chance upnya itu eventnya 50 diskon pertama kali menggunakan 5 kali formula composition apa sih, ah ya pokoknya itulah, kalian gacha 5 kali aja, 5 kali pertama kalian bisa mendapatkan potongan 50%. Eventnya ini biasa dua kali event sekali. Jadi event ini nanti event berikutnya nggak ada, event berikutnya lagi muncul lagi ya. Sama kayak senjata-senjata langka kayak GL tuh kadang juga kayak gitu tuh. Terus di sini duo training sama general juga ada, dan gue di sini ngambilnya itu duo karena gue sama cohab gue ngambilnya. Dan di sini masih sama ya, kalian pasti ngerti lah cara mainnya, masa nggak ngerti sih. Kalian tinggal baca aja, di sini itu gampang aja kok, kayak gini. Open abyss collection event box 3 kali during training. Jadi kita disuruh buka abyss collection. Abyss collection tuh yang ini kotaknya nih. Ini gue nggak ada sudah, nanti besok baru dapat. Nah, partisipasi training wishing tree. Wishing tree kalian tahu kan? Jadi wishing tree itu di town hall. Town hall. Ada di town hall ya. Dan itu cuma dari jam 8 pagi sampai jam berapa gitu. Nah, gue tadi nggak sempat karena gue juga baru-baru aja baca nih. Nih, dia make a wish wishing tree. Ini ya, jangan lupa kalian. Dan di sini jam 8 sampai jam 23. Jam 8 pagi sampai jam 23 malam. Terus setelah itu ada di sini juga wishing tree sih tulisannya, make a wish. Oh iya, kita bisa. Oh, jadi begitu guys. Kita selesaikan misinya dapat 3 kali wish ya. Yang ini ya, ini nih. Wish letter nih. Bisa dipakai 3 kali di pohon. Terus setelah itu kayak take a photo deep abyss dengan saying in one in the thread city. Jadi kita disuruh foto bareng sama yang pakai baju deep abyss. Cari aja orang yang make, terus aja foto. Selesai misinya gitu aja kok. Register satu resident request, ini nanti hari Sabtu atau Minggu. Complete 4 furniture shop, ini biasa gue nggak pernah ngerjain sih. Complete 3 palforce, ya ini seperti biasa lah, kalian ngerti lah. Untuk market di sini marketnya ada permen ya, tapi gue nggak tahu nih permennya buat apa nih. Masih sama. Oke, kita pindah ke benefit. Benefit di sini ada tambahan ya, yang mana kalian bisa ngeklaim. Ngeklaim. Yes, that's right. Buat gue udah ngerti. Ngeklaim ini ada disuruh-suruh ya, energizer. Bisa energizer. Oke, terus ini kita disuruh nukar ya, sudah pernah. Loh, kepenuhan tas gue dong. Jadi sebentar dulu ya, gue bulik dulu. Biasa sih nggak perlu lama-lama. Kita cuma harus begini aja. Wah, batu gue nggak ada ya, men. Eh, batu kayu. Kayunya wes entek. Sampai mana tadi? Sampai benefit ya. Jadi kita ambilin ini. Ini buat minuman, gacha, dan dapat ini dong. Kita disuruh buat senjata sekali, bu ngambil dapat dari chest sekali, dan itu udah pernah ya. Jadi sudah semua, kurasa sudah semua guys. Mana tadi benefitnya? Kok hilang? Kok hilang? Hilang guys. Below di bawah 80, survei can enjoy weapon more. Collector edition skin, skin. Oh ya gitu. Oke, sekarang kita langsung aja. Mechanical part. Jadi kita langsung make
dan gue mau pakai jangan yang ini 9, terlalu ini guys. Jadi kita pakai yang ini aja ya, kita encen dong. 1 2 3 sisain 1, biasa kan sisain 1 guys. Naik ke level 8 dapat gold bar 500, lumayan. Selesai ya, komplit gitu aja ya. Oke, kita langsung ke Esterona dulu. Kita disuruh datangin Plini nih. Disuruh ngapain lagi misinya? Oke, Plini, where are you? Proses. Ini gue kuat nggak nih pakai ini nih ya? Nggak lihat lagi tadi minimum combat berapa masuknya. Nih, kita disuruh take the lava colon from the supply chest next to the fountain, throw the colon into the center of. Nih, ada cutscene-nya nih. Cutscene-nya patah-patah lagi, nggak jelas nih. Memang dari gamenya ya, kurasa ya. Batunya nge-lag guys, lemparnya. Udah gitu aja. Gocha. Wow. Wow. Kayak gini aja mapnya. Terus kita disuruh datangin Plini kan tapi ya. Jauh kali Plininya. Ada zombinya nggak sih ini? Wah, burik anjir. Burik, burik guys. Wih, wih di. Yah, level 10 zombinya. Level 10 mah aku pakai ini juga kuat nih. Pakai sniper gratisan ya, dapat karena buka formula. Sniper Alpha, biasa kalau udah kalian buka formula dapat formula senjata itu dapat senjatanya percobaan atau Alpha namanya. Ini kita langsung datangin Plini. Plininya deket sama zombie nggak tuh? Anjir lepas nggak tuh? Anjir. Oke, sekarang kita klik Plininya. Volcano Town, but what can we do? Stop only prevent. Build a barrier. I don't know, we have a little one. We can find a good location. So, disuruh ngikutin. Dia lo lambat jalannya. Kayak apa sih? Cepet weh. Eh. Erupsi. Kenapa pada banyak yang mati sih? Oke, kita taku lagi. Anjir, anjir zombinya. Gila men. Lul. Apaan itu? Disuruh matiin burning infected enggak tuh? Level 1 tapi kok keras banget sih? Keren anjir. Tuh, seketika dong gue langsung kenok. Kalau kayak gini caranya. 2 ya, berarti gue harus buat 8. Terus next set the fondant of the wall. Ajak ngomong lah. Oh iya, diajak ngomong guys. Next barrier. Oh, kita disuruh ngikutin lagi. Wah, panas nggak tuh? Ayo. Gak usah lama-lama. Ayo, gak usah lama-lama. Tuh, langsung nyampe kan? Kita disuruh ngapain? Oh, ternyata kita gak perlu nungguin, anjay. Gak ada rahang. Cuma ngapain? Aduh, defeat lagi. Setengah mati, pak. Bunuhnya, pak. Oh, enggak. Ini agak ringan ya, guys. Kalau yang tadi super-duper keras. Tapi kayaknya dia kalau tembakan jarak jauh agak keras nih. Maaf nih. Oke, kita ajak bicara lagi dan di sini selesai. Wow, empang nggak tuh? Airdrop. Kemana kita nih? Fokusnya leave her now. Oh, disuruh pergi guys. Ayo kita pergi. Gas kun. Oke, kita sampai guys dan di sini ada cutscene-nya. Jadi kita lihat ya cutscene-nya. Jadi jemput pakai helikopter. Wow, volcano tenggelam.
gitu aja anjir, ngelek lagi batunya. Batunya terlempar pakai ngelek lagi. Oke, sekarang kita disuruh ngapain lagi? Said, Axe, Feng, Min, Denis. Tiga orang. Diikutin gak tuh? Anjir. Oke, kita ajak ngomong. Terus satu lagi, satunya di mana? Satunya di sini ternyata. Oke, sekarang kita datangin lagi, guys. Jauhnya? Oke, udah nyampe. Nih, Chris. Plini ini seneng ngilang-ngilang. Plini is the only expert he's only who can help prevent this disaster. You have to find him. The volcano has been swimming lava. Every second is called mean life or death. Establish the volcano so you can start construction on the barrier wall. Jadi gue pilih yang mana ya? Kalian pilih yang mana nih kira-kira nih? Atas apa bawah nih? Terserah kalian sih. Kalian sukanya yang mana? Bingung gue. Galau kalau gue kalau sudah disuruh pilih nih. Save the majority of people, save the key pierce person. Ini aja deh, kita pilih yang pertama aja ya. Jadi kita disuruh ngomong lagi sama Chris. Oke, dan kalau kalian sudah milih, biasanya kalian bisa lihat di sini misinya ya. Blazing. Nih kalian disuruh Project Kulon build a clinic. Di mana lagi buildnya? Oh, ternyata banyak yang milih save the majority of people, guys. Save the key personnya sedikit banget. Oke, it's okay, kita coba lagi. Wow, dapat nggak tuh langsung poinnya 35. Oh, ini ya klinik ya. Oh, ini disuruh airdrop. Yes, I know. Jadi kalian cari airdrop. Gue contohin satu-satu aja ya. Maksudnya sekali-sekali aja. Ini kalian bawa ke sini dan di sini. Oke, itu kan dapat 10 kan? Itu berbatas 5 kali ya sehari. Oh, salah. Orangnya lo di sini. Gue kemana anjir? Ini kemana sih? Oh, itu misinya. Kenapa gue contohin sekali orang itu misinya kok? Mana airdropnya? Jauh sekali airdropnya. Lo hilang. Nggak ada rahang, nggak ada akhlak. Tuh muncul lagi kan, geblek. Oke, lanjut guys. Loh, belum selesai ternyata. Bodoh sekali Anda. Lu datangin nih, ngapain nih? Wow, 5. Terus kita disuruh ambil lagi ya. Ini kah dia ngomong? Lain. Oh, ini toh. Astaga, pola-pola. Oke, komplit. Sudah komplit ya. Jadi kita tinggal ikutin harinya lagi kayak kemarin. Sekarang yang jadi pertanyaan, lempar volkanonya gimana ya? Ngomong-ngomong ya. Coba deh. Ini ada yang ngambil nih. Nggak ada yang tahu ya, lempar volkanonya ya. Masa kita harus ke atas sih? Sih kan nggak mungkin toh. Paling enggak kita harus ke sini kan, paling lempar ke magmanya. Apa yang berkurang kalau ini kita habis tuh. Tuh magmanya tuh. Kok ada zombie? Kita harus lempar di sini kah? Anjir, kaget gue. Oh iya guys, lemparnya di sini guys. Jadi lemparnya 5 kali juga ya. Sekali lagi ya. Oke. Done. Selesai ya. Jadi untuk sementara begitu ya yang ngikutin ya. Gantian, woi, gantian apa sih? Ternyata seperti itu guys, magmanya di sini ada juga lubang nih, tapi nggak tahu gue bisa dilempar apa enggak ya.
Oke. Kita cek aja dulu, bisa dilempar atau enggak. Kayaknya nggak bisa sih. Tuh, lain kan? Ah, drop pilot tuh. Jadi kita disuruh lain ke magma. Jadi selesai ya. Untuk misinya yang ini selesai. Jadi tinggal tunggu besok. Dan di sini kita nggak bisa bawa pulang. Bisa kok. Bisa guys, bisa dibawa pulang guys. Kita coba aja bawa pulang ya. Karena sudah selesai dan jangan lupa untuk diambil misinya ya. Biasa kan kalian kalau sudah selesai misinya itu diambil. Jadi ambilnya itu di sini dan tukar aja ini kalau gue sih. Karena di sini ada assault sama howitzer. Untuk hari ini kita coba langsung buka aja ya, karena kalian menonton ya, gue coba langsung buka aja sih. Tuh dapatnya zong kan. Sedih gue dapatnya itu. Berharap formula dapatnya tactical sama polymer dong. Oke, habis ini kita ke map baru langsung guys. Jadi kita ke map baru, tapi sebelum itu kita taruh dulu polymer sama tactical vendornya. Jangan dibawa-bawa. Ingat, jangan dibawa-bawa. Gue cuma sedikit penasaran sama map barunya. Selain Esterona, kita ada Levindown dan di sini rekomendasi combatnya 60 sampai 69 ya. Jadi kita coba aja dulu. When you're not, you will become infected. Oh, ini sama kayak Levin, guys. Kayak Levin sama nih. Dan di sini itu mapnya ketutup, jadi kurang lebih ini sama kayak Levin, guys. Dan di sini cuma satu dong, cuma satu enggak tuh tempat jalanin misinya. Banyak nih misinya. Federation for Rehabilitation. Oke, kita coba aja. Jadi di sini kita disuruh open map destroy-nya iguana 5 infected atau Dorothy. Dorothy ini gue nggak pernah dapat ya, jauh-jauh nggak tuh dikasih. Oke, kita gaskan. Ada motor juga di sini masih ya. Oh, ada kotak. Kita lihat dulu isinya sama nggak kayak Levin. Oh, sama guys isinya. Kita menghindar saja dari om botak. Sama guys misinya, nggak ada pembeda. Kita disuruh hancurin, terus kita disuruh bunuh ini. Level berapa tadi kok gampang amat. Oke, kita ke sana. Dorotinya nih yang susah nih dicari nih. Anjay, jalan buntu. Anjay, jalan buntu juga. Ribet ya kalau jalannya kayak gini ya, serba jalan buntu tuh lajunya dia lari. Oh, kalau mau pulang lewat situ. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Di sini dapatnya apa sih kalau tiga? Gak kelihatan. Oke, dapat selesai. Nanti kita lihat ya dapatnya berapa. Zombie lagi dong. Oh, level 32 zombinya. Dapatnya 500 gold bar guys. Dan ini disuruh kill infected ya. Kalau kalian mau keliling silahkan, yang pasti gue udah kasih tahu itu mapnya dan misinya yang Esterona gimana. Nah, mungkin untuk sementara itu aja dulu videonya ya guys, karena kurang lebih ya itu aja memang sih event-eventnya. Jadi nggak ada tambahan lagi. Oke, mungkin untuk hari ini itu aja. Untuk kalian jangan lupa bersyukur hari ini, jangan lupa bahagia, and see you in next video.